Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه قال المصنف رحمه الله berkata مصنف رحمه الله كأنام beriman dengan qadarnya, baiknya, jahatnya. Keenam, arti keenam daripada rukun-rukun iman. Rukun iman ini ada ne, ya kene ini yaitu beriman dengan qadarnya. Makna beriman kepada qada dan qadar. Qadha qadha ni arti qadha khilaf ulama tauhid. Kata setengah ulama qadha qadha ni ialah kena di atas ta'luk dan jizi yang kadim bagi iradah. Dan kata setengah ulama qadha ni kena di atas iaitu taluk ilmu, taluk ilmu tanjizi qadim. Kita bila kita ngaji ilmu tauhid, ulama membahagikan sifat sani kepada sifat ma'ani. Pertama sifat nafsiyah, sifat yang menunjuk di atas zat, yang kena di atas zat. Yang kedua bagi sifat salbiyah, iaitu sifatun dallatun ala nafi ma la yaliku bijalalihi ta'ala, sifat yang menunjuk di atas tolak perkara yang tak layak pada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga bagi sifatul maani, sifat makna. Sifat makna ni iaitu sifat hak ada di Tuhan, sifatun qaimatun bi zatihi taala, sifatun sifat qaimatun yang ada bi zatihi taala di zat Allah, azaliyatun hak yang sedia, hak yang sedia yang ada pada Tuhan. Sifat ma'ani ni yang ada taluk dia ke bang. Taluk-taluk ni apa dia taluk? Taluk ni telah bersifah amran zaidan ala mujarrad, ala mujarradi atau orang bagi telah bersifah amran zaidan. Nah, ala mujarradi wujudiha bizzat, maknanya tutup sifat, akan sebagai tutup, tutup sifat. Nah, telah bersifah amran zaidan, tutup sifat akan satu perkara, akan sebagai tutup yang lebih di atas semata-mata adanya di zat.
atau ala qiyami hadizah. Masuk ini mudah ya, tak ada payah gapo ya, dengar bahasa Arab tu asal payah. Sifat maha ni ni kita bisa mudah-mudah sepatu tangi, tangi ni jarihah sebagai anggota. Tangi ni kalau kita tak dok boleh gerak, dok dok tapi dok mepet, dok jadi laso atau jadi amapruk amapah, orang panggil tak bertaluk. Tak bertaluk ni maknanya tak berfungsi, tak hijau, tak pakar kecek mudah-mudah. Kalau bosok mata ni, matanya ada saja, tapak orang panggil tak ada taluk. Jadi taluk ni bila kita sebut sifat kodrak, bukan kata ada saja dok, tapi sifat kodrak sini berfungsi. Berfungsi makna boleh pakai, boleh guna. Maka orang panggil ada taluk lagu tu. Dah. Jadi taluk ni kalau kita kata irada, Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak ni lawan dia Tuhan lalai. Tuhan lalai itu mustahil. Jadi makna Tuhan kehendak ni makna Tuhan buat semua, semua benda ni dengan Allah Ta'ala telah menentu sedia kala lagi. Kata Tuhan nak buat lagu tu, orang panggil taksis. Nah, Tuhan telah menentu sesuatu, maka itu orang panggil taluk irada. Dalam masalah qadha, al-qadha, qadha sebenarnya yaitu tak akan berlaku sesuatu pun di dunia ni malaikat tak ngikut apa yang dikehendak oleh Allah. Tak berlaku malaikat apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksud yang dikehendaki oleh Allah mana yang ditentukan, yang ditaksiskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa benda itu akan berlaku di masa sekian, hari sekian, nak berlaku gitu gini itu. Hak tu tu kata setengah ulama kata al-qadha. Kena dia tah qadha, qadha kena dia tah taluk bagi sifat irada. Setengah ulama kata dak kena dia tah ilmu. Mana qadha-qadha ni bagi hak Tuhan telah tahu dah. Kerana apa? Kerana qadha ni ya ada dua. Pertama apa yang qadha mubram. Qadha mubram ni qadha hak taitua, hak siap putus tak boleh mengubah dah. Yang kedua apa qadha muallak. Qadha muallak iaitu qadha hak digantungkan. Bisa kalau kita tak akan ubah, tak ingat. Kalau kita akan ubah, ingat itu muallak. Tuhan telah qadha kalau mau pakai ubah, ingat. Kalau mu tak akan ubah, dah ingat. Kalau mu akan ubah, cepat ingat. Kalau mu tak akan ubah, lama ingat. Maka tu orang panggil qadha muallakum, qadha muallak. Sebab tu ulama kata qadha ni bukan kena di atas taluk iradah. Kerana kalau kena di atas taluk iradah, makna kata taitua yang tak boleh ubah perkara. Tapi qadha ni ada sebab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yaruddul qadha. Tak boleh tolak qadha ila doa. Malaikat doa. Sebab tu ada sebabnya kalau Tuhan nak ui kita, Tuhan nak ui kita sesuatu, Tuhan nak ui kepada kita sesuatu, maka Tuhan ui kita rajin doa. Kalau Tuhan nak ui kita jadi ahlul jannah, ahli syurga, maka Tuhan ui kita rajin buat ibadat. Kalau Tuhan nak ui kita, nah, apa ni, jadi orang yang dapat nah nikmat syurga sikit lagi, maka Tuhan permudahkan kepada benda tu. Sebab tu ulama kata kalau aku tu kok kena di atas taluk ilmu lah.
kena di atas takluk ilmu, mana lagu mana? Maknanya tak berlaku sesuatu malaikat niko apa hak Tuhan tahu. Tuhan tahu lagu mana yang dibutuh. Nah, benar hak telah maklum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di antara dua itu tak ada beza sangatlah. Nah, kalau kita kata qada, qada tu apa? Tak berlaku malaikat apa Tuhan telah tentu. Sebab itu adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia taqantu yawman khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi kata, ya gulam, hei adik, nah, wa'allimuka kalimat, aku nak ajar kau beberapa kalimah. Dan Nabi kata, ihfadillah, jagakanlah, ihfadillah, jagakanlah perintah Allah, yahfadkallah, Tuhan akan jaga kita. Ihfadillah, jagakanlah Allah, mana jagakanlah perintah Tuhan. Oh, Tuhan suruh ke apa kita jaga? Tajid hutijahak, akau akan dapat Tuhan itu hendak ke kita lah, bersama kita lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi, ya gulam, ya tawallam, ketahui olehmu annal ummah, bahasa umat, mana orang ramah semua, lalu jitama'at, kalau mereka beripung ala ayyadurruhuk, mereka beripung nak uimu sakit misal, lam yadurruh, tak boleh nak dorak, tak boleh nak sakit, illa ma qad kataballahu alaik, malaika bagai hak telah tulis, Tuhan telah tulis di atas kau. Walau jitama'at ala yanfa'uk, dan kalau mereka nak buat wimu senih manfaat, lam yanfa'uk, tak boleh buat illa ma qad kataballahu lak, malaika apa hak Tuhan telah tulis. Nah, makna kata qada ni kena di atas takluk iradah. Haa, kalau lagu tu, tapi tak setengah lama kata kena di atas takluk ilmu qada. Kerana apa? Kerana Tuhan tahu, tak tahu, tak berubah sesuatu, tak akan berlaku sesuatu malaikat apa yang dikehendak, apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira supaya dah. Lepas tu kalulah kita kata paha kita tak sah apa hal lagu tu, muka tak akan, tak akan laku mereka apa tu yang telah tentu dah. Eh, kita tak kena ingat apa. Kalau kita tak ingat apa, kalau dia nak mati-mati, kalau dia nak sakit-sakit, eh, tak kena ada usaha apa lagu tu. Ah, tu. Kalulah kita pergi pegang kata, tak, kena di atas takluk, ya tak? Sebab tu ulama tak, ulama tak kena di atas takluk ilmu. Sebab takluk ilmu, karena ilmu ni, takluk dia ya kasyaf, kasyaf, kasywan, makna menerang, maknanya tak ada ta'fir, ya tak ada kesepa, ya bagi Tuhan tahu, Tuhan tahu tak apa, Tuhan kalau buat lagu ni, ya dia tahu, kalau jadi aku ni, kalau buat lagu ni, Tuhan tahu aku ni, ada apa, teh, sebab tu khilaf ulama, tapi betul khilaf kita dah salah pola, lebih kurang ya, di antara dua tu. Tapi kita kena beriman pada qada qadar apa? Sebab apa kita kena beriman dengan qada dan qadar? Tak. Hak tu hasbuk, iaitu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, Tuhan sebut ayat itu, Tuhan kata ma asaba min musibatin fil ard, tak akan berlaku musibah ni balak takut, tak akan berlaku di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tak berlaku juga pada diri kamu. Nah, wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, mereka telah tercatat, telah tertulis dalam kitab sebelum daripada nak Tuhan nak buat lagi. Jadi sebab apa? Sebab dia kita nak beri email kita tak sawalah mafadaku, supaya kita tak sedih di atas barang kita tak boleh. Sebab tak saya sungguh kalau aku pergi boleh cerak, tapi tak pergi. Nah, pakai tetap kisah ni tu, kita sedih lah. Sedih kerana tak boleh pakai. Tapi bila kita ingat nak buat agung anu, tak ada rezeki, muka Tuhan itulah tu, jadi tak sedih lah aku tu. Sebab Tuhan alikai lah tak sawak lama fadakum, kita ada boleh mengapa. Dah, kalau dia berlaku bisa capek. Bila capek yang itu, Allah kita kata kalau aku tak pergi pun tak apa. Deh, kalau salah orang lain bawa omong ni nak cok tak orang lah. Kalau mu tak pergi kok tu tak apa tadi, ni mu tak pergi kok tu habis kena tu. Deh, tapi apa kata kita klik tak dok bagian ni kogor tu ha. Jadi cok tak apa nak wagu mana tak usah pergi kok ha. Muka kalau tu ha tak ada nak itu tak jadi juga. Tuhan nak buat itu ada banyak kodoh. Sebab tu kena ada kodoh. Kalau tak ada kodoh ni, tak beriman dengan kodoh, kodoh bunuh diri. Tengok orang Cina, nah, orang Cina, orang Jepung, orang Kauli, fok ni orang fok bunuh diri banyak ni. Kenapa? Mai semua abang tak support dengan apa yang kita nak kan? Maka beri. Kalau kamu kan tak dok berimej pada al-qadar kada. Tu mana likaila tak sawa la ma fadakum wala tafrahu bima atakum, dan tak usah mujo telanjak dengan barang hak tu hawi. Oh tu hewi, kok Allah tak khabar ingat dah, sombong lah, tak ingat korang lah. Nah, kalau tak ada fikir hak qada qadar. Tu. Lepas tu, beriman dengan qada apa qada? Qada-qada ni, itu kena di atas taluk tajizi hadis baik qadra. Mana lagu mana? Mana kata Tuhan wujud. Kalau gicape misa, nah, bila gicape gimain patah, patu bulu, ano tegelar, nah, mati misa. Po kata capek lagu tu kok kita apa? Nah, sedih lah kalau kita tak ada beriman dan qadar. Tapi bila kita berinai koda, menjadi dah. Mana tu Tuhan menjadi dah? Bagaimana? Tak ada mikirannya. Sebab tu kita tengok berimi dengan koda dan kodar, napok pundi atau napok kesal daripada berimi pada koda koda, kita napok orang Islam tak ada unwai. Deh, tak ada unwai, tak ada gapoh mati. Sebab tu orang Filistin misal, orang Filistin di Gaza misal, di Kasa, di Gaza ni kena bom, kena gapo,
Nawak lagu mana ya tofok kita ni tu hat lah netu dah kata tofok kita kena tanggung piko beban ni. Dan fok dia apa pakak orang tu baik tak bukan free pun. Dah. Nak boleh masuk syurga ni bukan mudah. Dah umur kena bang, kena mati. Sekeluarga ada 10 orang yang mati 9 tinggal seorang. Dah. Jadi radha bi qadha illah. Sebab tu kena redha tu, kena redha dengan Tuhan. Tu redha dengan Tuhan. Tuhan nak uji kita. Dah. Tu benar-benar hak Tuhan. Nak tengok kata kita selagi mana. Dah. Apa kita biasa kena dulu ke? Duk ngajar qadha qadah. Dah. Anak belaga kereta apa boleh duk gitu dah. Lepas tu ada kali kedua duk ngajar qadha qadah. Mari dia mau tepuh dengan mutu kereta kita. Kena bayar 28,000. Lepas tu kita duk bayar demo. Duk bayar. Duk ngajar-ngajar ke mana duk bayar teh. Dia mau tanya kata boleh ke tak. Kita kena kita bayar perakan candung ni. Lepas kita kata tak boleh. Sebab apa perakan candung ni. Dia orang yang panggil temok nasib. Emo nasik kita alih lek selek eh pas tak capin pekak oh. Kita kita terserah tu ha kota tu ha koda tu ha bong nama tu kata kita dah pas tu kena bayar wui adik pas kita nak kerja kota demo kota koda adik kita kena redo lah tu makna kota koda jadi kita ingat tau tu ha kota wakana pas tu koda koda adik jadi dah. Pas tak ada lagi kena ingat eh. Lepas tu qadha ni ya bukan makna kata tak boleh ubah. Ya ada qadha mu'allak kita sebut. Sebab tu tekah berlaku ta'un. Ta'un ni orang panggil nyakit ta'un. Nyakit ahiwa. Kena orang Islam 25,000 sahabat mati banyak. Supaya COVID tu lah. Saya dah ubah yang pergi di Syam di Suria bila pergi di Syam bila pergi di Syam saya ni orang banyak kata ada penyakit ta'un. Abu Ubaidah ni penglima perang Medan nah pun kata ya tahu saya di sana mana kali ya pun ya kata ya amirul mu'minin hei amirul mu'minin afiraran min qadha'illah. Nak lagi pada qadha Tuhan ke? Qala sayyidina wa ta'ala law ghairu qal. Kalau orang lain kata kena tapi ya ni deh sahabat Nabi juga waktu orang besar tak apalah bal na'am ya ta sayyidina wa ta'ala kata na'am firwaran lagi min qadha illah daripada qadha Tuhan ila qadha illah. Lari pada qadha Tuhan lagi masuk dalam qadha Tuhan. Maknanya qadha Tuhan juga. Kalulah kita tak geduk tempat penyakit, tak kena qadha Tuhan. Nah, kalau kita berubah, cepat sembuh. Kalau kita lambat berubah, lambat sembuh. Itu qadha Tuhan. Sebab tu masalah qadha Tuhan ni, kita nak pergi. Nah, hak ulama boleh hurai lagu tu lah. Lepas tu lebih lagi, kita tak tahu Allah alam. Supa dengan boleh ada kita. Tak kena nak semaya apa. Kalau Tuhan itu belaka dah. Orang tu ahli syurga, orang tu ahli neraka. Eh, boleh ada orang kecil aku tu. Sebenarnya, supa dengan kita ni, orang panggil ada sifat iradah. Sifat iradah ni mana kita boleh pilih ada ikhtiar. Dah. Kita ada pilihan. Boleh kita nak semaya, boleh kita nak semaya. Teh. Lepas tu pula Tuhan ada iradah. Iradah ni supaya tak kotor pun setengah lama kena iradah. Maknanya, tak usah semaya kerana Tuhan itu belakar. Dah. Kerana apa? Kerana Tuhan juga nak. Mana Tuhan itu juga kalau orang semaya, rajin semaya. Maka orang itu langsung syurga. Orang malah semaya. Orang itu tak boleh masuk syurga. Tuhan nak aku tu juga. Lepas tu Tuhan nak kita boleh ikhtiar.
Tuhan nak kita boleh pilih di antara nak semayang dan tak semayang. Bukan kata Tuhan bangkap. Bukan kata nak semayang tak boleh bangun. Tak. Nah, sebab tu fatanabah kita kena fati benda ni lah. Nah, ialah iat sikit lah. Tapi, bukan yang terbayar sangat. Kita nak iat tu. Tuhan nak, Tuhan iradak, Tuhan kandak. Tuhan kandak juga nak kita bebas. Nak kita boleh ikhtiar, boleh pilih. Tuhan kandak juga. Kalau orang rajin semuanya, maka dia tu boleh masuk syurga, insyaAllah. Tu mana tu duduk. Tak ada tubik pada qadha illah. Sebab Sayyidina Umar tu lah yang jawab sana. Firaran min qadha illah ila qadha illah. Lari pada qadha Tuhan, masuk ke qadha Tuhan. Kalau lah hidup baca duduk situ, ada nyakit ta'un jakit. Kena. Tapi kalau tubik luar, tubik tak masuk. Sebab tu Nabi SAW sudah. Nah, iza sami'tum bihi fi ard. Kalau mu dengar nyakit ta'un di satu tempat, fala tadkhuluha. Mu jangan masuk. Wa iza kuntum biha. Kalau mu duduk dalam dah, fala takhruju minha. Jangan tubik. Nah, tekah berlaku COVID tu, dia membik. Nah, apa yang Nabi sebut nyakit jenis hab jaket, mari pakar. Subuh. Nah, orang yang ada dalam ada sebut nyakit jaket di luar. Orang yang ada luar tak ada masuk, takkan dia tak kenal lagi. Lepas tu tak masuk, tak tubik. Kalau kita tak tubik, mana tak kenal ke luar? Kau tahu Tuhan juga. Nah, kalau orang yang tak masuk tepat tu, tak kenal lah dia kerana dia tak ada duduk dan nyakit. Kau tahu Tuhan juga. Nah, tu kena bahas tu. Tu mana kata? Ya kerana beriman dengan qadarmu. Qadar. Baiknya. Baik qadar dan jahatnya. Bahak jahat qadar. Mana benda hak berlaku, hak molek, tak molek. Semua pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh. Semua sana itu. Lepas tu kita beriman sana. Beriman sana. Iaitu. Bila kita beriman, kita cambil serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita redha, kita jam, gitu. Dan kita tak sedih lah. Sebab itulah tu faedah samarat dia. Buah pun leha kita dapat dari kerana kita beriman pada al-qadha. Tu. Tu maknanya kerana beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Artinya bahasa sekalian perkara sama ada deh yang sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat hasil ia dengan perbuatan Allah atas muafakoh kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Lagu mana? Jadi sekalian perkara sama ada elok. Elok ni seperti taat benar boleh atau keji seperti maksiat. Nah, hasil ia dengan perbuatan Allah. Nah, atas muafakoh kehendaknya pada sedia kala. Lagu mana? Yo ke panggil. Nah, benar tu tak berlaku. Ya sungguh ni masalah qadha qada ni. Ya nak sining hok sungguh hok awe panggil cita narum yo awe panggil. Nah, maqasid dia sana itu supaya kata kalau berlaku kita ke berlaku tak molek. Nah, anak kita mati misal umur kita kena ribu accident. Nah, berlaku gitu gini maka hok tu pada Tuhan. Ya nak situ hok sungguhlah. Nah, yang luar pula, kalau kita boleh molek, support itu juga. Daripada Tuhan juga. Nak ayat kata, sebab apa? Sebab apa kita nak ayat ni? Bila dia beriman lagu tu, maka buat video sana itu senerti. Tapi, makna yang lebih luar, makna lagu mana? Maknanya, sekalian benda ni sama ada elok. Seperti to'ah atau seperti maksiat hasil ia dengan perbuatan Tuhan. Sebab apa Tuhan sebut? Wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Tuhan buat dan bagi hak kamu buat. Kita nak ayat gini.
Noya kata semua perbuatan hak berlaku pada kita ni, perbuatan ni ulama ya bagi pada dua. Pertama dia panggil afwal ittirariyah, perbuatan hak kena bakat. Teh yang kedua panggil afwal ikhtiariyah, perbuatan hak boleh pilih. Teh ada istilah lain orang panggil afwal musayyarah. Afwal musayyarah hak dibakat. Teh yang kedua orang panggil afwal mukhayyarah, perbuatan hak boleh pilih. Jadi kita ni perbuatan hak kita duk berlaku, kita duk jalan, kita bangun, kita makan, kita akik, kita gerak tangan kaki kita semua, maka semua perbuatan tu hewat lah kah. Tubuh kita tu hewat, lingo, mata, kaki, hak ni tu hasbok. Ya Allah الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تهوى كمان يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Tuhan buat kamu, tak ada nak kita orang dulu Tuhan buat dah kau. Dan Tuhan buat mata, telinga, tubuh kita semua Tuhan buat. Lepas tu perbuatan kita, kita dah gerak, kita dah jalan, dah apa Tuhan buat. Pahal lagu tu, kita tak nak buat apa, tak ada salah apa dengan kita. Haa, dah. Sebab tu ulama bagi ada perbuatan musayyarah, iaitu itrariyah, perbuatan hak kena makan. Hak kena makan ni supaya nguak, nguak, nguak mulut, ngatuk, tidur, rebuh, lapar, deh, sakit, demam, tak apa tu pula, semua benda-benda tu tu benda hak perbuatan hak musayyarah atau itrariyah. Hak tu tak halah, tak kira tu, tak kira. Sebab tu dah sebut dah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak dikira salah daripada umatku khata'. Khata' ni tersalah, iaitu tak ada sengaja dah. Bukan kata kita nak buat, tak sengaja nak buat, ni terbuat, tak ada nak buat. Atau terlupa, terlupa, tak boleh salah. Let's let la yukallifullah apalah tu akhidna inna sina akhtana inna sina. Jangan ambil salah, kata kita lupa. Lupa buat mana? Wa mastukrihu alaih. Dah bahagia, hak dipasah, kena bakat. Tak boleh salah kok. Let's let ke. Sebab tu perbuatan hak ni ni Tuhan buat juga. Dia tak halah hak ni. Yang kedua hak ikhtiari, ikhtiari hak pilih. Hak pilih ni Tuhan buat juga. Tapi salah kita. Sebab apa Tuhan, sebab apa salah? Kalau kita dibuat dosa, buat maksiat salah. Dan perbuatan ni Tuhan buat juga. Kita nak bangun, kita nak makan, kita nak gapo, nak pergi situ-sini, Tuhan buat belakang tu. Wallahu khalaqakum. Tuhan buat kamu wama ta'malun. Dah bagai kamu duk buat. Lepas tu, salah sebab apa? Sebab Tuhan wi pada kita ikhtiar. Ikhtiar, iaitu kita boleh pilih. Ikhtiar, ini dalam bahasa Arab, orang panggil iradah. Iradah ni makna kata kita boleh pilih. Kita nak buat, kita nak boleh. Azam, ikhtiar, qasah, hak tulah. Maknanya Tuhan wi kita ikhtiar, boleh pilih. Apa kata kita nak bangun,
maka boleh bangun. Gerak bangun semua Tuhan. Tuhan we boleh bangun. Tuhan we boleh bangun bila? Apabila kita nak bangun. Apa kata kita nak bangun, boleh bangun dah. Boleh jalan, boleh kisah ni. Tiap-tiap kali kita nak buat, maka Tuhan boleh buat. Orang panggil benda ni ni muqaranah mujarradah. Muqaranah ni ya suam sekali dah. Apa kata kita nak buat, ya jadi boleh dah. Tak serupa dengan robot atau tak serupa dengan hunjung tu, kena bangkat baru nak boleh kek tangan, baru nak boleh itu boleh ini. Hak kita akan lalu, muka hak Tuhan buat. Kita tak berasa kata Tuhan buat perbuatan ini, kita berasa kata kita buat. Nah, sebenarnya benda ini berlaku bila kita nak buat, Tuhan boleh gerak, boleh bangun, boleh makan, boleh minum, boleh jalan, boleh tidur, boleh merak. Tiap-tiap kali kita nak buat, bila kita nak. Nah, maka hak salahnya iaitu Tuhan wui kepada kita salaginya, iaitu bagi Tuhan wui sifat rendah ini, ikhtiar. Apa kata ada ikhtiar? Pilih tu kita. Aremo nak berjudi misalnya, nak mengaruk wak maksiat, maka pilih nak pergi maksiat tu kita tu ikhtiar. Sebab apa? Sebab Tuhan bubuh install kecek dalam istilah teknologi baru ni yang panggil, seolah Tuhan install masuk program dalam tubuh kita, dia boleh pilih. Maka bila kita pilih, maka pilih saat ni tu, sebab pilih saat ni salah tu, karena pilih tu kita. Tuhan pilih kan? Tak, kita pilih. Tuhan wis sifat erodak boleh pilih, mu nak buat benda molek boleh, nak buat balik tak molek boleh. Lepas tu kita dipilih balik molek. Tuhan wis pala. Pilih balik balik tak molek. Dosa. Tapi pilih sana kita juga pilih. Dah pilih sana ulama dalam istilah ilmu tauhid, orang panggil dia ni amrun i'tibariyun. Bukan syai, bukan benda, sebab tak syarat Tuhan buat. Karena pilih ni bukan benda. Kalau kata benda kena Tuhan buat, tapi tak. Benda ni goni ni orang panggil pilih saja. Pilih saja kita. Aku rasa nak pergi, aku tak segi kok aku. Eh. Maka benda ni pilih ni kita. Bila pilih ni kita pilih nak tak? Ha, salah untuk pilih ni. Kalau tak pilih ni kita boleh gerak, boleh bangun, perbuatan Tuhan lah kada. Tapi pilih ni kita. Itu dalam mazhab al-sunnah wal-jamaah ke bagi. Sebab tu Tuhan sebut la yu'akhidhukumullahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum. Tuhan tak ambil salah. Ya. Billahu fi aymanikum, supoh hak kita tak ada cungcai, tak ada niat, tak ada kosak po. Ya supoh ni kena bayar kafarah. Wallahi wa billahi kena bayar kafarah ke bagi. Tapi ha tak ada niat po supoh gerak. Wallahi pun. Eh, ha duk kecek biasa, tak ada kosak kata supoh. Sekadar takkid untuk nak kuat kata sungguh, maka itu tidak masalah. Tapi Tuhan tahu la ke yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Tuhan ambil salah. Dengan bagai kasabat ay azamat wakhtarat, mana bagai hak dipilih oleh hati kabum, hati hati pilih. Nah, sebab tu salah kita pilih. Apa kata kita pilih, Tuhan boleh gerak, boleh jalan. Semua perbuatan tu afal minallah ta'ala. Perbuatan tu tak akan berlaku kepada Allah subhanahu ta'ala. Dan Tuhan tu saya boleh pilih. Oh Tuhan nak boleh jadi laksa sama perut orang bahat, boleh gerak dah. Oh tu, deh. Itu maknanya sekalian perkara sama ada elok seperti to'a atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah atas muafakoh kehanaknya, kehanak Allah pada dia kalau
tak akan berlaku malaikat itu, malaikat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastu Tuhan nak juga nak we kita isyarat. Kena ingat. Sebab tu orang kata kalau mugi buat maksiat Tuhan nak dapat tu, tepat ngajar kita nak bahasa Tuhan tak leh. Tapi nak oyak kata asalnya Tuhan we kita sana itu Tuhan we isyarat. Boleh mu nak buat maksiat, nak buat gapo. Kalau mu buat maksiat, mana Tuhan nak wimung isyarat? Mana Tuhan nak kau tu? Dah. Nak wimung isyarat sana ni lah. Ah, tu. Ya, orang panggil Pak Irodak ni supaya kita periksa budak lah. Kita periksa budak. Periksa ngaji sob. Sebab apa? Hak Tuhan, Tuhan tak ada. Tapi hak kita ni, kita nak tahu kata. Tak. Ya geti ke tak geti najah ke sopan atau mai pan, kalau dia pan kita nak kata juga, kalau dia mai pan kita nak kata juga. Nak apa nak tahu kata yalan itu tak ngaji tak baca tak apa teh. Ah, sebab tu kalulah dia buat, dia buat dia jaya, maka itu kita nak kata juga. Wah, tetapi dalam bab ni ada beza. Amrun, amrun Tuhan suruh. Tuhan suruh, kada Tuhan tak ada nak. Iman Abi Jahal. Abi Jahal mati le kupo. Tuhan suruh, tapi Tuhan tak ada nak kok tu. Tuhan tidak menentu kok tu, maka dia akhir sekali mati le kupo. Redha, redha suku pula Tuhan redha. Tuhan perkenankan, Tuhan kena, Tuhan setuju. Redha. Ada bagai, Tuhan tak redha. Nah, Tuhan nak, tapi Tuhan tak redha. Suku pula. Ya ada makna redha. Amrun. Nah, apa tu redha. Tak. Ah, tu. Ya ada makna ya lebih kurang lah. Iradak dan sebagainya. Jadi, tapi benda ni ni, dia panggil. Bila kita ngaji, ya dah lah, dan ngaji ni kena dalai sikit lah, ya bahasa dia. Sekadar kita nak pergi etika, ada pelik gapa, pergi benda ni tak berlaku, mereka pergi kanak-kanak, ya Allah, itu cukup dah. Tapi dan ngaji, ya dalai bahasa dia, dan ngaji. Nah, tu maknanya, tu arti bahawa, sekalian perkara sama ada elok, benda hamalak. Seperti to'ah atau keji, seperti maksiat hasil iya. Nah, perkara, semua perkara tadi dengan perbuatan Allah, dengan perbuatan Tuhan, atas muwafaqah kehendaknya, mana mengikut kehendak Tuhan pada sedia kala. Semua benda ni tak akan berlaku mereka apa di kehendak Allah Ta'ala sedia kala. Hak ni ni kita bahas ini makna kata Syekh Ahmad dia mengikut mazhab yang mengatakan bahawa qada, qada ni kena di atas tali roda. Mana situ ialah. Habis kat tu. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala to'anya. Dan iaitu beribadat kita akan Allah padahal seolah-olah kita melihatkan dia. Ayat gini. Kalau dalam istilah setengah-setengah kitab salafi, kitab salafi ini iaitu kitab nah hak ulama-ulama Wahabi misal. Dia panggil usul as-salafah. Al-usul as-salafah mana asah yang tiga. Nah, iman, Islam, ihsan. Jadi kita orang Islam ni kena ada tiga ni. Kalau tak ada tiga ni tak sempurna. Iman kita tak sempurna. Islam kita tak sempurna. Ya cium ya ya berhubung di antara tiga ni. Iman, Islam, ihsan. Iman tasdik bil qalb. Nah, iaitu kita percaya di hati. Islam amal bil jawarih. Tak. Kita buat amal dengan anggota. Ihsan ni kita buat kerana Allah.
Sebab tu ada adih. Nah, hak Jibril adih panjang adih. Riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bin Khattab radhiyallahu anhu qala adih terbaca semua baina mana julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tukah Jibril naik tanya mal iman mal Islam. Akhir sekali Jibril tanya mal ihsan. Apakah dia ihsan? Qala Nabi kata anta'budallah ihsan bahwa engkau semua Tuhan ka'annaka tarah seolah engkau nampak Tuhan fa illam takun tarah kalau tak nampak Tuhan fa innahu yarak maka Tuhan nampak pun tu ihsan maknanya kita buat amal ibadat kita ikhlas lillah kerana Allah subhanahu wa ta'ala dan ihsan yang orang panggil makam dalam istilah ilmu tasawuf makam top hak makam adalah hak tinggi sekali dah lah kerana orang hidup berasa kata Tuhan hidup nampak kalau tak nampak pun berasa dia berasa dia nampak Tuhan kalau dia tak nampak berasa Tuhan nampak dia maka dia tak akan buat maksiat sama sekali sebab tu ihsan. Nah, tiga perkara ni kena ada hubungnya. Kalau seorang itu beriman kepada Allah, tapi tak ada buat amal, jadi orang mukmin dalam hati saja, tak ada beriman, tak ada buat amal dengan anggota, tak ada amal di jawarah, tak sempurna juga iman dia. Kalau orang itu Islam saja, maka tak sempurna juga. Sebab tu hasbuk. Qalatil Arabu amanna. Nah, qalatil Arabu amanna. Orang Arab kata amanna. Nah, qalatil Arabu amanna. Orang Arab saat itu kata mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi, tapi, waktu hasbunya. Qalatil Arabu amanna. Nah. Waktu hasbunya qalatil Arabu amanna walakin qulu aslamna. Katakanlah aslamna walamma yadkhulil iman imanu fi qulubikum. Tuhan kata tapi katakanlah mung baru Islam baru makna no pandang kata Islam dengan iman ni Islam ni zahir saja iman lah hati anda beza dia antara dua tu sebab tu nak ui Islam jerak buat amal nak ui jerak polek dengan iman kena dengan ihsan tu kena dengan ihsan baru tak apa tak memadai kalau sekadar kata iman Islam saja kena ada ihsan selagi kena ada keikhlasan Ama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin unafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah atau hasbu itu kena ikhlas tidak disuruh mereka dengan ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala naskah turullah bermula ihsan itu berbuat baik wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ulumun nafi'ah warzaqan wasi'an amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan dan khatimatan thayyibatin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil ardi hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.